Ar-Rajul Al-Mubarak, orang yang diberkahi, adalah orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian apa yang dilakukannya senantiasa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Azza wa Jalla, baik itu pada ilmunya, pada perkataannya, pada perbuatannya, berbarokah pada usianya, ya, berbarokah pula pada hartanya, pada keluarganya, dan dalam seluruh aspek kehidupannya akan kita dapatkan dia berbarokah. Dia memiliki waktu yang sama, tidak lebih, tetapi hasil karyanya melampaui manusia yang lainnya. Kenapa? Karena Allah memberkahi pada hartanya, pada usianya, pada umurnya. Oleh sebab itu sebagian ulama kita dapatkan usianya tidak lebih dari 30 tahun, tetapi masya Allah karya ilmiahnya dikenang sepanjang sejarah. Ya, demikian juga sebagian orang kita dapatkan sebenarnya penghasilannya adalah sesuatu yang sederhana. Ya, dia tidak memiliki gaji atau penghasilan yang cukup banyak sebagaimana orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi kita dapatkan misalnya dalam kehidupan keluarganya hartanya yang sedikit itu memiliki keberkahan.